Okey. Ada tahu aku makan apa. Ni aura buat. Okey. Okey, di studio sekarang ni kita ada juara Gegar Perkasa musim pertama dan kedua, Abang Ayai dan Nana. Hi. I'm so happy Nabil, sebab apa? Ingatkan masa minggu yang Gegar Perkasa final menang tu. Yep. Kan I dah tak ada dekat meletop. Tak ada dekat meletop dah. Alamak, tak dapat jumpa Kak Riana lah. Tapi sebenarnya dapat juga. Balik-balik terus dapat interview. Kan? Rezeki lah, Nova. Kan? Anyway, kita sebenarnya kenapa mereka pada sini? Kerana mereka akan turut bersama menggegarkan Istana Budaya pada 15, 16, 17 ni di Istana Budaya. Pampus Hari. Dan bukan Nana saja. Ramai lagi. Siapa lagi Nana yang Nana tahu involve? Semua. Artis-artis GV pertama dan GV kedua digabungkan. Ya. Tiga semua. Hari berturut-turut. Jadi orang cakap macam satu penghormatan juga untuk mereka semua. Buat balik macam, you know, get together. Nyanyi. Nyanyi apa ni, peserta-peserta daripada Gegar Perkasa pertama dan kedua digabungkan. Macam Abang Ayai sendiri lah, bila diwar-warkan berita, cerita tentang kita nak buat konsert mega Gegar Perkasa kat Istana Budaya tu, apa perasaan Abang? Abang happy sangatlah sebab Abang dapat berjumpa dengan Nana, dapat jumpa dengan Nasir Wahab. Dan juga ada beberapa artis yang tak pernah Abang bertegur sapa. Oh. Jadi kerana ni kita dapat... Syidah lah tu, Syidah. You're my friend. Betul kan? Yes, Abang nak jumpakan Syidah. Yeah, kan? Lah. Syidah kau baik. Kau suka nak gaduh dengan orang? Kau suka nak gaduh dengan orang ni? Bukan, maksud saya Abang Ayai tak pernah jumpa Kak Syidah. Pernah jumpa lah, tapi dah lama. Ini peluang lah untuk merapatkan Siratul Rahim. Selahir. Okey, sebelum kita sambung borak dengan dia, jom kita tengok carta meletup minggu ini. Yep. Right. Di tangga kelima dikoyak waktu Ronnie Hussein. Dia bakal muncul dengan single terbarunya yang bertajuk Melangkah Laju-Laju sampai ke pokok sana. Sampai mati daripada Hazamah. Di tangan keempat dengan kabarnya Hazamah ada special project bersama dengan Tok Ram. Projek apa? Bukan Tok Ram, Datuk Ramli Sarim. Apakah? Di tangan ketiga. Di tangan ketiga, obses. Obses kau ni. Memang kita obses dengan Hakim sebab bertahun-tahun dalam mencatat lagu. Betul. Ramai peminat dia yang obses. Marvin Gaye, Charlie Puth dan Meghan Trainor di tangga kedua. Oh, tak lama lagi album pertama Charlie Puth, 9-track Mind, 29 Januari ini. Can't wait. Di tangga pertama, Hidup Dalam Mati, kata Syamil. Hidup ke mati? Maksudnya dia ceritalah, walaupun hidup tapi dia mati sebenarnya. Oh, siap. Ibarat. Orkestra Tradisional Malaysia. Alright. Itu dia. Okey, kita nak sambung balik konsert mega Gegar Perkasa di Istana Budaya. Dengan cerita ada diiringi oleh dua orkestra. Ya. Orkestra oleh apa? Tradisional Orkestra Tradisional Malaysia. Malaysia dan juga di bawah pimpinan Tok Ram. Wah, Tok Ram. Tok Ram lah. Maknanya Tok Ram adalah. Okey, dari segi tiket pula macam mana? Okey, dari segi tiketnya anda semua boleh dapati. Tok Ram. Dengarlah orang beli tiket ni. Tok Ram nak beli tiket tak? Okey, tiket anda boleh dapati di www.ticketcharge.com.my. Okay. Alright. Okey, mungkin ada kata-kata Nana untuk peminat-peminat supaya datang ke Istana Budaya ni 15, 16, 17? Tolonglah datang. Kalau korang semua merindui Gegar Perkasa. Macam mana kita orang? Memang suasananya memang sama. Memang meriah. Memang meriah. Mungkin lebih meriah sebab lebih ramai. Meriah. Kan? Betul. Setiap hari lagu yang berlainan. Okay. Thank you so much guys. Kita nak teruskan promo. Teruskan promo. Lofa, mana tak dapat jumpa? Nia, Astro Bella pasal Pepsmear. Astro Bella tawar ujian saringan Pepsmear percuma sebenar bulan kesedaran kanser cervix. Astro Bella menjemput anda ke seminar kesedaran kanser cervix pada 30 Januari ini bertempat di Hospital Pantai Kuala Lumpur. Nak tahu lebih lanjut? www.astrogempa.com.my/astrobella. Alright, terima kasih Abayai, terima kasih Kak Nordiana. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih penonton-penonton di studio.